Tanpa saat lagi kita akan menyaksikan duel big match antara PSM Makassar lawan Persipura Jayapura. Dan ini adalah suasana di Stadion Andi Matalata. Dan line up PSM Makassar. Ya, kita lihat bagaimana Radoy Rudy Minkowski, pelatih PSM Makassar asal Bulgaria, kehilangan seorang Samsul Bahri Khairuddin dan ada Diva Tarkas di situ sebagai replacer untuk Samsul. Dan kita tahu dengan skema 4-4-2 ada Aldo dan Julio Lopez. Dengan pemain jangkar mereka menempatkan seorang Ali Kadhafi, orang gelandang yang sangat-sangat cerdas dan energik sebagai kreator di lini kedua PSM Makassar. Dan ini adalah barisan pemain Persipura Jayapura. Ya, kita lihat kondisi yang kontras justru dari Persipura Jayapura di mana mereka menurunkan full team ditambah seorang Boas Solosa dalam sebuah formasi yang sangat baru. Di sini kita melihat Boas menempati penyerang sayap dan seperti biasa kedua duet di depan yang diharapkan untuk mencetak gol, Alberto Beto Gonçalves dan Ernest Jeremiah, kedua pemain yang sangat haus gol, diharapkan mampu melanjutkan rekor Persipura yang musim lalu menang dalam dua pertemuan mereka dengan PSM Makassar. Masih menunggu aba-aba wasit Anang Suryana. Sebuah duel klasik yang sangat syarat dengan gengsi dan juga emosi antara dua kampion sepak bola dari wilayah timur Indonesia. Sebuah duel yang tentunya ditunggu-tunggu, sangat ditunggu-tunggu bahkan oleh segenap pencinta sepak bola Indonesia. Dan 45 menit pertama, PSM Makassar, Persipura Jayapura, langsung dari Stadion Andi Matalata, Matuanging, Makassar. Sebuah credit point bagi PSM. Irsan Aris! Oh, iya, satu tendangan setengah voli yang dilepaskan oleh Irsan. Belum mencapai sebuah akurasi yang bagus di situ. Tapi paling tidak ini adalah sebuah shock terapi. Dan kita lihat bagaimana Irsan melakukannya. Tidak terjaga tingkat akurasinya. Sudah dilakukan langsung depan gawang. Nyaris saja, Bung. Masih ada di atas misal gawang Samsider. Sebuah heading yang dilakukan oleh Bio Paulin Pierre. Ya, Bio memang dikenal suka merangsek naik ketika ada set piece. Kita lihat bagaimana Bio melakukan heading tadi. Dan juga satu heading yang menarik juga dari Jerry, kita lihat. Oh, sebuah tendang sebelum. Nyaris saja. Kembali dari sisi kiri pertahanan ya. Persipura. Boas Solosa. Ya. Sebuah percobaan yang saya pikir bagus yang dilakukan seorang Boas Solosa dengan ruang tembak yang sempit sambil membalikkan badan sebuah tendangan yang first time menyusur tanah. Masih Iqbal, langsung Iqbal. Oh, wow, luar biasa, Bu. Ya, kita lihat sebuah tendangan yang sangat imajinatif dari Iqbal Samad yang merupakan seorang center back. Dan kita melihat sangat menyesal sebuah tendangan dari jarak jauh yang mampu ditepis oleh Jenry Pitoy. Kita lihat di sini teknik yang digunakan melakukan tendangan dengan kaki dalam. Dan kita lihat di sini bola sempat memantul. Ya. Ya. Irsan Aras berhasil memecah kebuntuan di babak pertama dengan mencongkel sebuah bola di depan gawang Jenry Pitoy, membuat the batsman gegap gempita di Stadion Andi Matalata. Ini adalah Irsan Aras, pemain yang baru saja menjebol gawang Persipura. Ya, saya pikir ini adalah sebuah gol yang berangkat dari sebuah kolektivitas tim yang juga bagus yang ditampilkan oleh anak-anak PSM Makassar. Kita lihat tadi bagaimana sebuah sepak pojok dan sebuah heading yang juga bagus dari Aldo Barreto. Ini dia dan Irsan yang jeli melihat peluang hanya dengan sebuah sontekan yang sangat pelan. Tetapi ini juga sudah cukup untuk merobek gawang Jenry Pitoy. Bahaya! Berbahaya! Lalu lemah, Bung.
Ya, kita lihat sebuah posisi yang baik dari Beto di sini untuk mencetak gol. Kita lihat beberapa kali Beto dan juga terkadang Jerry berada dalam situasi yang sangat-sangat bebas. Dan ini juga satu pertanyaan yang menarik buat lini belakang PSM Makassar. Bagaimana Oja, Lantamesa, Kibo dan juga Hamdi Hamzah lebih cermat, lebih teliti dan juga lebih fokus dalam memarking, memonitor pergerakan dari Jerry dan juga Beto Gonzalez. Kembali out ball, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persipura, Ricardo Salapesi. Dan Bintang Lonagan TV, wasit Anang Sugihana baru saja mengakhiri 45 menit pertama PSM lawan Persipura, di mana keunggulan sementara bagi PSM setelah gol tadi diciptakan oleh Irsyad Aras. Anang Sugihana kick off babak kedua PSM Makassar Persipura Jayapura langsung dari Stadion Andi Matalata Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah spekulasi, nyaris saja Bung. Sebuah tendangan first time yang dilepaskan oleh Otisan Solosa. Inilah yang dibutuhkan oleh Persipura Jayapura. Pergerakan dari lini kedua yang tiba-tiba menerjang gawang ataupun kotak 16 dari PSM Makassar. Dan kita lihat terjangan yang dilakukan oleh Ortisan sangat-sangat bagus, namun tidak menemui sasaran. Namun ini adalah sebuah inisiatif yang baik bagi Ortisan untuk naik ke depan, mencoba mencetak gol. Ivak dalam, lebar ke kiri, Ian Luis Kades. Coba melewati hadangan, Irsyad Aras melepaskan umpan, jauh, dan tendangan first time kita melihat di sana dari seorang Beto Goncalves yang membuka gol di pertandingan pertama, pertandingan perdana Persipura Jayapura melawan Sriwijaya FC di Stadion Jakabaring. Dan kita lihat kembali di sini tendangan yang cukup akurat namun tidak keras. Sebuah serangan yang cukup cepat, Alberto Gonçalves berbahaya. Gol! Spektakuler gol! Kita lihat yang dihasilkan oleh tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura dan dilakukan oleh kedua ujung tombak yang saya pikir selincin minyak dalam terus-menerus melakukan sebuah pergerakan ke depan. Dan kita melihat hasil umpan dari seorang Beto Goncalves memberikan umpan yang sangat manis, sangat akurat kepada Ernest Jeremiah yang mencetak gol ketiga. Kita lihat bagaimana sebuah kerjasama antara Emmanuel Wanggai dan Beto dan Ilya. Bebas sekali. Kita lihat bagaimana Jerry sama sekali tidak ada pengawalan. Dan ini juga umpan yang memanjakan. Betul. Tentu saja dari seorang Draft Beto. Sangat licin kita melihat. Mitra Olahraga, gol yang baru saja diciptakan oleh Ernest Jeremiah. Rubah kedudukan jadi 1-1 PSM dan Persipura. Julio Lopez, ada Hamdi Hamzah juga, Bu. Lopez! Jadi saja, Bu. Sebuah tendangan yang cukup keras, masih membentur di sisi gawang Jerry Pitoy. Sebuah tendangan yang sangat manis. Kita lihat bagaimana Jelo melakukannya. Keras. Dan juga Arabu masih membentur di sisi gawang Jerry Pitoy. Bali PSM Makassar di kotak. Sebuah shooting yang berbahaya ke arah gawang Persipura Jayapura. Ya, agak sedikit sulit untuk mencermati prosesi terjadi sebuah penalti. Kita lihat. Dalam kelapan kita lihat, Bu. Sundulan dari Gio dan ada sebuah akselerasi dari Jelo. Dan pada saat yang sama, kita melihat bagaimana Jelo mengganggu pergerakan dari Jelo. Kita menantikan Mitra Olahraga apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh ketiga wasit. Jentik Pitoy mulai mempersiapkan diri dan kita akan terjadi
Ya, kita lihat kesempatan bagi Gero menempati posisi top score. Apabila dia berhasil mencetak gol, seorang pemain yang merupakan spesialis penalti. Ya, ini dia sebuah perjudian tingkat tinggi. Bagaimana seorang Gero bisa lolos dari tekanan tinggal api. Lopez! Ya. Wow, gagal bung. Sebuah tendangan penalti dari Julio Lopez. Ya, benar masih apa yang... melebar di sisi sebelah ya, kanan, bung. Benar, seperti apa yang saya katakan, sebuah perjudian tingkat tinggi. Bagaimana Gero gagal lolos dari tekanan yang begitu tinggi. Iqbal Samad, kali ini serangan Persipura. Bahaya. Back to Gonçalves, Jeremiah! Masih bisa ditepis oleh Shamsider. Sebuah tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Kaki Jeremiah, Julio Lopez. Bagus! Dan Irsyad Anas! Saya pikir sebuah peluang emas bagi Irsyad. Paling tidak dia adalah sebuah skema yang menarik. Yang diinspiratori oleh Sardianata. Kita lihat bagaimana Gero dan Sardianata sendirian merobek, menembus, dan ini dia Irsyad agak lemah sedikit. Ya, tendangan kita, yang dilepaskannya. Ya, dan kita melihat di sini bagaimana kontribusi dari Sardianata. Dan wasit Anang Suryana baru saja menunjukkan tweetnya bertanda bahwa 45 menit kedua, PSM Persipura telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 1-1 setelah gol pertama Irsyad Anas. PSM Makassar cetak pada menit ke-29, sedangkan gol balasan Persipura melalui kaki Ernest Jeremiah pada menit ke-6.